masak pare, ya sayur pare, goreng pedas sama belacan dia lah, terasi, pare goreng terasi. Ini saya pakai cabai rawit, ada beberapa cabai rawit dan ini bawang merah. Saya pakai bawang merah segini dengan ini bawang putih dan sedikit ikan teri. Saya menggunakan teri pangkor daerah Malaysia, teri kecil-kecil macam ini. Ya, ini pare dia. Pare saya menggunakan beberapa pare. Nanti saya mau cuci bersih dan saya akan hilang cara hilang untuk menghilangkan pahit di pare. Yuk ikuti vlog kita. Oke, akan saya cuci bersih. Ini putih. Wah, kedapatan yang kalau merah. Setelah potong macam ni, tak payah tipis, tak perlu tipis-tipis sekali dan tak perlu tebal, betul-betul macam ini. Lepas tu, di sini saya tidak menggunakan garam, tapi di sini saya menggunakan gula, ya. Tunggu sampai beberapa menit, ya. 20 menit pun tak apa, kita tunggu sebentar, kita biarkan. Ini bahan-bahan dia, ada cili, ada bawang putih, bawang merah dengan sedikit macan. Seperti ini halus dia, tak terlalu halus, ya. Lalu di sini masukkan belacan dia, ini terasi dia. Oke. Setelah 30 menit, di sini saya akan buang air dia dan saya akan cuci bersih dengan air yang mengalir. Oke, dia sudah cuci bersih dah. Ya. Kemudian saya makan satu ya. Dan lah, cuba lah, mesin tidak akan akan rasa pahit dia, still sedap lagi rasanya, crunchy dan tak, masih ramuh lagi dia, tak hancur sangat, sedap. Padahal ini bermasak ni ya, rasa dia sedap, pahit dia, hilang dia rasa-rasa manis, gurih.
Yuk kita masak kari goreng belacan kita. Ikan bilis. Sel pare kita sudah siap jemput makan untuk semuanya dan selamat mencoba. Yang sudah sudi menonton, saya ucapkan terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman agar Poplok Natasha Auliana Family channel dapat berkembang lagi dan mama semangat buat vlog. See you on the next vlog selanjutnya. Bye-bye.